dipersembahkan oleh. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jurnal Pagi. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlian akan menjemput paksa Rizik Syihab. Anton mengatakan hal itu jika Rizik kembali mangkir dalam panggilan ketiga terkait kasus penodaan lambang negara dan pencemaran nama baik pencemaran nama baik Presiden RI. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlian menegaskan akan memanggil paksa tersangka Rizik Syihab. Sebelumnya Rizik Syihab mengabaikan panggilan untuk pemeriksaan yang dilakukan Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan penodaan lambang negara dan pencemaran nama baik. Anton menegaskan Polda Jawa Barat sudah melayangkan panggilan kedua dan rencananya Imam Besar FPI itu akan diperiksa pada hari Selasa, 7 Februari 2017. Irjen Pol Anton Carlian mengimbau selama proses pemeriksaan untuk tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk menjaga kondusivitas keamanan di Jawa Barat. Ya sudah dipanggil hari Selasa, tapi katanya yang bersangkutan tidak akan hadir. Nah justru kita pun juga hormati hukum, tolong dari pihak Rizik juga hormati hukum.